Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Maka di antara kebaikan bulan Ramadan yang kita sebut dahulu adalah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang faedah dan hikmat bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapat ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu dapat ketakwaan. Di ketakwaan yang paling tinggi, ketakwaan yang paling tinggi adalah meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan yang paling tinggi, meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan makna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu letih. Kita sudah terlalu letih menjalankan hubungan dengan dunia ini. Jiwa kita telah tersangat letih menjalankan hubungan dengan harta. Jiwa kita, ruh kita telah terlalu letih menjalankan hubungan kita dengan dunia ini. Dalam keadaan kita tak sadar, ruh kita keletihan, ruh kita kesakitan, ruh kita lemah kerana menjalinkan hubungan kita dengan makhluk ini. Maka ruh kita menuntut kita agar menjalinkan hubungan dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat memahami makna menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita telah diberikan kepahaman makna menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas kita beristiqamah dengan kepahaman tersebut, maka apabila kita meninggal dunia, maka kita meninggal dunia dengan keadaan husnul khatimah, sebaik-baik penutup. Jadi sebaik-baik penutup itu bukan sekadar kita mengucap dua kalimah syahadah, tetapi penutup itu kita memahami makna kalimah syahadah. Jadi husnul khatimah itu bukan sekadar kita menutupkan kalimah syahadah, tetapi husnul khatimah itu kita memahami makna kalimah syahadah. Jadi memahami makna kalimah syahadah yang paling tertinggi sekali adalah kita memahami makna cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepahaman yang paling tinggi kalimah syahadah tersebut. Bermaksud tidak ada nilainya kalimah syahadah sekiranya hati kita ini lebih mencintai sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di manakah nilai kalimah syahadah tersebut? Ya, kita menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai kalimah syahadah yang paling tinggi adalah kita memahami kalimah tersebut, dengan arti kata kita memahami makna menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.